sama-sama menyadari bahwa ada musibah yang menimpa kita semua, dan musibah ini tidak pandang bulu, tidak memandang apapun latar belakang profesi, apapun latar belakang ekonomi, intinya siapa saja bisa kena. Oleh sebab itu, Polres Jakarta Barat dan anggota merasa berempati kepada beberapa kalangan masyarakat yang sangat terdampak oleh situasi ini. Kami dengan beberapa PJU dan perwira-perwira Polres Metro Jakarta Barat, juga ada beberapa anggota ikut urunan. Mereka menyumbang berapapun yang dia mau kasih. Dari hasil urunan ini kita gunakan untuk memberikan motivasi kepada pengusaha-pengusaha warteg atau warung-warung kecil supaya tetap bertahan dalam situasi ini, dengan bentuk kita memberikan itu kepada mereka. Kita lihat ada yang tutup gitu karena situasi, kita datang dan kita sampaikan bahwa ibu bisa tetap buka, ini ada uang untuk ibu buka, tapi ingat, kan boleh take away gitu, boleh bungkus saja. Jadi tidak perlu harus orang datang makan di warung ibu, kan begitu. Akhirnya mereka dapat motivasinya kembali untuk mulai berusaha dengan tetap menjaga, melaksanakan anjuran pemerintah untuk jaga kebersihan, untuk jaga jarak, untuk tetap di rumah saja. Nah, ini sudah sangat baik, dan kita juga hari ini mendapatkan beberapa tanggapan dari pengusaha atau orang-orang yang lebih mampu yang menyatakan bahwa program ini bagus dan mereka ingin menjalankannya. Artinya mungkin mereka bisa giliran. Hari ini kami memberikan inisiatif aja, inisiasi aja, motivasi dengan uang yang kami ada, kami miliki. Mungkin besok-besok mereka ini yang mengambil alih. Jadi membayar wartegnya, wartegnya masak dan bagi-bagikan ke masyarakat secara gratis. Jadi ekonomi wartegnya bagus, dapat rezeki, masyarakat juga dapat makanan gratis. Nah, ini berlaku untuk lingkungannya saja. Nanti di wilayah-wilayah Jakarta Barat yang lain, kami juga melaksanakan hal yang sama. Semoga dengan inisiatif ini, semoga dengan program ini akan banyak membantu masyarakat, baik pengusaha kecil maupun masyarakat yang membutuhkan bahan makanan itu sendiri. Saya kira demikian.